Sekarang banyak banget ya berita kriminal gara-gara investasi bodong. Gak bosan-bosan aku ingetin kalian, hati-hati dalam berinvestasi. Salah satunya, cari broker yang aman dan terpercaya. Apalagi buat kalian para pemula nih. Pas banget nih, Okta bakal ngadain webinar Ayo Trading Bareng yang keren banget. Apalagi buat kalian para pemula. Karena kalian bisa live talk show dan Q&A langsung bersama blogger trader profesional. Ada Andre Rizky, Andi Sanjaya, Dennis SLL, Vito Hengjito, dan Samuel Chris. Dapatkan ilmu baru dari pakarnya dan langsung mempraktekannya. Catat tanggalnya ya, tanggal 28 dan 29 Mei 2024, jam 5 sampai jam 9 malam. Dan gak hanya itu, kalian juga bisa join kontes kompetisi trading dan berkesempatan dapat hadiah keren dari Okta. Caranya gampang, kalian hanya perlu registrasi di event Ayo Trading Bareng melalui landing page Okta. Dan kalian perlu close setidaknya satu deal selama periode 15 sampai 29 Mei. Pakai kode promo trading buat dapetin bonus 100% dan bisa join kontesnya. Dan jangan lupa juga partisipasi di Q&A-nya biar bisa menangin hadiah. Daftar sekarang juga dan jangan sampai lewatkan kesempatannya. Klik link di description box ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Risa. Malam hari ini saya bersama tim sudah berada di area sebuah tempat yang berada di Bandung Barat. Konon rumah ini hanya digunakan selama 3 tahun saja. Karena beberapa orang yang menempati rumah ini merasa terganggu dan akhirnya meninggalkan rumah ini. Hari ini kita akan menelusuri rumah ini. Tentu saja tidak hanya saya. Ada Niko. Ada Kang Jeffman. Ada Dedek Jeffrey.
Fosil. Ada Kakang. Ada Fahrul. 1, 2, 3. Dan ada perempuan satu-satunya malam hari. Indi. 2 perempuan. Iji. Enggak lah. Iji. Aki bos. Iji. Yes. Ini guys, kita sudah ada di tempat ini. Perjalanannya cukup menantang dari rumah sampai ke sini karena jalannya sepi, udah gelap, dan saatnya kita akan berkeliling di rumah ini. Yes. Nanti satu tim kita akan bagi 2 orang. Jadi akan ada 1, 2, 3 tim untuk berkeliling di rumah ini. Baiklah, tim pertama. Saya akan jalan-jalan bersama Indiran. Tim kedua, nanti ada tim di sebelah saya. Fahru bersama Kakak. Tim ketiga, ada Nico bersama Kang Jerman. Mari kita jalan-jalan. Tapi sebelumnya, jangan lupa apa, kita langsung jalan ke area mana duluan? Aduh ya Allah. Kemana? Zim. Jadi aku mau cerita sedikit. Tadi Allahu Akbar. Ikut semua dong. Jadi tadi sebelum aku tahu jalanannya ke sini kayak 30 meter sebelum nyampe daerah sini tuh ada pas aku berdoa minta izin apa segala macem, ada yang ngomong, "Neng, ulah kadir, Neng. Jalannya ulah kadir." Ngomong gitu. Nah, taunya maksudnya setelah beliau ngomong gitu ke aku tuh ternyata emang enggak jauh dari jalanan yang aku lagi lewat itu rumah ini gitu. Oke. Okay. Nah, pas lagi lewat tuh ternyata digelapin aja. Enggak kelihatan. Katanya Teh Tina teriakin. Kan tadi sambil sama Dio kan. Oke. Okay. Dio enggak kedengeran sama sekali. Padahal tadi pas Indi lewat banyak ke area ini udah ada orang yang nungguin. Udah. Tapi kalian ngeliat. Karena pas kita balik muter balik karena katanya pas ditelepon kita kelebihan itu banyak orang, ada yang jongkok, mobil lampu pada nyala. Iya, barusan masih ramai. Iya, kayak di depan situ. Tapi Teh kayak aja liatnya itu kayak lewat. Yes. Sepertinya ini ditolak untuk datang ke tempat sini. Iya, pulang Neng. Gitu, 3 kali ah ngomongnya pulang Neng. Gitu. Tapi emang beda banget di pas masuk. Kan tadi kita datang cuma di depan aja. Mm-hmm. Pas mulai masuk ke area ini, rasanya beda banget. Udah jelas lah ya, karena rumahnya memang sudah lama kosong 13 tahun ya tadi. 18 ya. Oke, 18 tahun ya udah otomatis tempat yang kosong 3 hari aja sampai 7 hari pasti akan ada yang ngisi. Apalagi nih sampai 18 tahun. Bahkan karena kosongnya lama tempat ini tadi saya sempat lihat di situ ada bangkai kucing yang udah kering banget. Artinya kan udah jarang banget orang yang masuk ke area ini. Kenapa, Bos? Oh, ya lu serem banget. Cium pisan astagfirullahaladzim. Tiris. Ya, anginnya tarik, Tiris. Cek, kenal. Kunaan yang ciri kunaan kata di sana ya. Keluar. Tuh kunaan ayah cicing di dia. Kasihan. Kasihan gampang keluar mas. Kasihan.
Cing mimitin aku mah cicing di dia kunaon. Hah? Tangis ide. Wilu jong ni. Mohon lah. Di nu kagungan bumi hayang yang terang cenah. Leres saya gitu. Saja udah di kumaha antep baik ya. Kan. Kan antep kieu weh. Lebar atuh dah. Geus moal bisa manusa cicing di dieu moal. Nah, kunaon lebar? Iyo, tos jadi kieu tos. Rampung lebar. Manawi. Tapi kali lagi. Marane enggak mau bisa nerima. Bisik. Oh. Jadi enggak mali. Enggak bisa manusia dikit. Abi, jangan ngartos kira. Henteu ari maresan teu kumawan tur. Di mah hayang uning ngawe pedahna naon, ngarah terang. Jujutanana bilih nu kagungan dia teu ngartosin kunaon bugi ayeuna teh jadi kieu. Kan jadi sami-sami ngartos kasepuhan Kang Tos gaduh pamadegan nyarira. Nu kagungan ayeuna gaduh pamadegan ngarah sinkron maksud abdi. Gitu. Mohon kati ari teu kenging kitu kieu na mah teh sawias mangga tapi abdi nada widi bade nguriling heula sakedap di dieu moal ari diberesan naon henteu hayang uning ngahungkul ngarah nu gaduh bumi teh uningnya oh aya ieu aya ieu kitu kitu panginten moal bade ngaganggu atawa napi bade meresan aduh teu wararan. Oh, tangtos ngartos abi. Matak tata titih heula ngepangan sepuh. Cumpun. Moal bisa manusa dikitu. Eweh ono kitu. Cumpun. Nuhun, hatur nuhun pisan. Abi tos di emutan. Abi bade nada widi ngeriling. Jadi apa sih maksudnya gini? Jadi maksudnya tuh udah biarin, udah terlanjur kayak gini, nggak ada urusan yang seperti kita suka temuin gitu ya, rumah jadi tempat nyimpan apa gitu. Enggak, jadi emang udah alami yang aku lihat tadi. Jadi udah alami kayak gini, mau dibalikin ke semula jadi dimerenahkeun deui gitu-gitu teh ulah bisa malik jadi panyakit, bisa jadi nyusahin orang yang tinggal di sini gitu. Tapi aku dari tadi ngobrol teh nggak fokus karena situ masih ada yang sakit lagi ini aku. Kita sambil geser sini dikit dong. Kalian duluan nggak boleh ya? Boleh di. Biar ada orang gitu di situnya.
tuh udah enak banget sebenarnya. Posisi rumahnya teh udah enakeun pisan. Hah? Kenapa? Sini. Ya, jadi kita ada di lokasi yang ada di belakang rumah ini. Sebenarnya kalau memang jadi rumah ini sesuai dengan setnya udah bagus banget. Kenapa? Karena di belakang ini teh udah ya masih banyak pohon-pohon, terus di sini tuh harusnya jadi kolam sih, Di. Kolam. Saya nggak tahu. Dari tadi di dalam saya udah bilang, itu ada yang nolong-nolong. Itu kasih burung dong. Bos. Kenapa? Coba dong pengen ngobrol dengan versi lainnya yang ada di luar rumah ini. Iya, saya udah ngobrol lagi. Pas hari ini. Susah lah kalian begitu, bos. Sudah. Ayo samperin. Kudusin. Baru lihat itu, nggak mau. Geser tim yang lain dulu ya, biar dia takut. Aku nggak bisa dibuka, maksudnya aku dipegang. Geser tim aja lu. Tim dua yang masuk kapal. Bang Jep. Bukain matanya, dipegang matanya. Bang Jep, bantuin dulu. Mau aja nyok. Jujur, enggak dalam.
Tungguin lu. Remnya nencok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Pusing aja. Bye-bye. Bye-bye. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, guys. Jadi ini chaos. Chaos banget. Jadi kita juga mendapat satu atau dua dan beberapa cerita lah tentang masa lalu tempat ini. Iya. Cuman, aduh, kenapa? Jadi kejadian di luar pun, apa? Chaos juga sempat tadi kita dengar suara orang-orang, beberapa warga yang menyaksikan kita di sini. Nggak tahu kemasukan atau apa ya, karena cuma cukup hektik, ada suara berisik di luar juga hektik, betul, terlalu banyak suara-suara, banyak banget suara-suara aneh. Hah? Pindah dulu, demi Allah pindah ke dalam aja yuk. Yuk, alhamdulillah, ayo ke dalam yuk. Guys, sumpah ini riuh banget demi Allah tuh kan. Iya, ya, tapi oke, okay. Ayo nunggu gue rawakan. Males soalnya demi Allah. Pas tadi makan juga aku teh enak. Sampai si Mas Reudo itu bilang, non, paru gak enak. Bukan masalah gak enaknya, Mas, ini mah yang dari dalamnya terus-terusan. Jadi orang tinggung ngurus kata-kata yang mikir. Dan perjalanan cukup jauh ya, cukup menguras tenaga kita sebenarnya. Sampai pas tadi aku di mobil, yuk Kang, ini mah Kang, gak cicing. Kirain aku teh nggak akan kayak gimana, tapi kamu coba yang terdekat dulu aja, jangan yang jauh-jauh deh. Kesdiwarto santong kadiun, mohon mohon deko, mohon gak mahal pas diniatan dong ke kadiun, syukurin kita ya maksudnya naon. Mohon nyungkin iya atau di apinya di rencangan kayaknya nya nyungkin di wartosan oge di api tadi ya sang api ngapain ada api kesi ya mohon biasa nyata ngambek aja ngambek. Emangnya tadi itu tidur? Oke, guys, semoga kita nggak tahu lah kadang beberapa menit ke depan teh bisa berubah situasinya. Cuman jujur ya, saya pribadi kayak ragu untuk masukin yang mana karena ini akan gambling katanya. Ayo nunjuk lengan, ayo nunjuk sopo. Terus aja berarti sopo maju. Jadi bang pelabur. Saya tak kalau kenal. Kenal ini. Kenal kenal. Bisa tak? Marahkan atau? Mohon, tolong. Maya tanya maksud nama lupa mi ditaruh saya nama mah. Lain tempat nah. Mohon. Pada serawas panginten ya, sana sebade ada lecok lah, ada lecet, simpulnya beda itu maras. Nah, tetap keng, nongkap ke dia. Arek naon. Ayo, no, mohon, ayo wargi dia kan, cara ket panginten, masih antara yang ditinggalkan, di ayo naon, di titik itu. Meren, kita sadaya biasa. Yang ditinggal. Kayang terang, mereka bungkurna kemah. Gitu, lambat di sepuluh. Kepungkurna ya tempat orang. Nahon, gitu. Tanya masa tanahon, mau nyandak nanahon, mau ngangar siapa mau. Tempat orang. Nahon, kampung gurap pisan. Tapi anu jantan kie panginten mau mungkin sepuhnya. Atau nahon,
kursanya Rios, kursanya Rita. Tos wae uih jang. Karunya. Nuhun. Ayo nu bagi dia di dugikeun deui. Kana sana sana deui. Uih wae. Rajan darongkap nu sanes. Nuhun. Keluarin. Enggak. Terus. Enggak. Istighfar, buka mata lo. Istighfar, buka mata lo. Enggak, istighfar. Buka. Istighfar. Gua diasupin dong. Gua diasupin, keluarin. Coba ya. Yo. Itu mulai disiksa nih ke utah-utahan gitu. Asup-masup, perek. Kadong ini. Di juta mana yang lainnya. Ini ajak aja aku aneh. Jadi acak-acak di sauran biar pada nyingsinan budak daripada nyingsinan sok yang lebat ngobrol. Tuh, masih nyilum enak budak lah, sok weh asuk tuh nanau. Hayang naon mane? Hayang adongeng mah. Hayang naon mane? Hayang adongeng ngarapal ieu teh kumaha. Jadi ingat, oh di dieu teh aya saha. Teu meunang kitu, teu meunang kieu, jadi nyaraon batur teh. Kitu. Ya, bener didinya jadi teu kaganggu. Oh, aduh ngagak. Kok bisa rek dipake doi? Takut. Orang mau boga imah kebutuhan. Kuski aku dulu. Baik, sarwa baik jawaban. Saya belum menemukan titik di mana kenapa ini harus diginiin terus. Ya, dari tadi masih sama semuanya jawabannya gini menutupi sesuatu. Yo. Nah iya orang ngobrol yang juragan, numpang gede nah so. Jadi orang ngerti, kayak orang ngerti ke juragan, kedah kumaha iya. Ya, kasih Raden teh. Ya. Ku ai isinan lah. So. Ya, tapi entong kamu udah kayak tamu aku aja.
Iya tempat. Yang gue tiling lah, yang terang lah. Kumaha gitu. Salah wajah gue diri itu. Mata. Pekwe di jarau. Entang mulai kepengkar. Entang mulai kepengkar mama. Iya, entang mulai kepengkar mama. Semua anak tuh kalabat wanya. Ya. Entang mulai perang itu. Mohon. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jadi cerekan. Lu gak kuat, jadi aku nahan. Jadi sepupu barusan bilang jangan di area sini, karena kalau situ areanya akan berbeda. Kalau kalian mau cari tahu ini, ya kesini aja. Pantas. Kejauhan bos, kejauhan bos. Kamu yang nyuruh. Kamu, Fahrul tadi kejauhan kayaknya. Udah lanjut kok, kamu ke dalam. Ayo bang, ke dalam yuk bang. Bagian atas kali ya. Ya kita langsung ke atas ya guys. Ada apa ini di atas nih ya? Tadi ini bolong. Tuh. Allah, Allah. Lantai kayu atau lantai beton ini? Beton. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini rada luas ya, Bang? Ya. Hah? Iya, rada luas. Rada luas itu apa ya? Rada menekuk. Menekuk di bagian. Tadi grup keberapa tadi berarti ya? Grup kedua. Kedua. Tadi lumayan rada rudet ya. Iya teh. Jadi tadi yang aku dapat bang, ntar nggak boleh cina kita jalan-jalan ke sana. Oh. Jalan-jalan asli fisik atau mungkin kita mau lihat-lihat secara batin kayaknya nggak boleh. Jadi kita sok aja asal eksplor di sini nggak apa-apa. Ya, sepertinya ada yang disembunyikan juga ternyata di area belakang. Soalnya kita tadi nggak boleh dikasih lihat sih. Ini teh posisinya di lantai 2 di bangunan yang sudah terbengkalai berapa tahun kok? 18 ya tadi. 18 ya. Dan katanya di lantai 2 ini banyak tempat-tempat yang memang dari awal tidak ditunggu sampai sekarang itu nggak ada satupun yang berani ke area ini. Ya kan? Iya. Dan ada satu ruangan yang satu toilet katanya. Di kamar mandi guys yang benar-benar nggak pernah disambangin banget. Sambangin kok kan iya waktu awal nyampe kan kita parkir di sebelah di situ ada jendela kok. Nah di jendela ini kayak ada yang ngintip terus tiba-tiba dia ngilang kayak kain gitulah kainnya warna putih gitu. Penasaran kan sempat dilihatin terus tiba-tiba di secara batin kebayang ada sosok perempuan tapi yang sudah paruh baya gitu lah kok. Cuma dia pakai baju udah warna putih, rambutnya putih. Mukanya enggak kelihatan sih, cuman satu sosok itu aja. Nah,
Posisinya di sini kok. Iya itu. Tadi aku lihat di situ. Iya. Masuk sambil makan apa sih? Kayak apa sih namanya? Nyepah ya. Iya, kayak gitu. Nah, ini tapi dia enggak berani, enggak mesti enggak ngedeketin. Nah, ini teh waktu kita tim 2 yang di bawah Bembeng teh dirangkul sama dia gini tangannya. Pantes tadi ininya merinding banget sambil dia. Sambil pegang itu merinding sampai enggak berhenti. Bulu ininya, bulu hidungnya kelihatan. Nah, pas kan posisi nah ini ke Bembeng saya di sebelah. Dia di belakang kan. Saya tanya ini maksudnya gimana? Terus dibilang gini, ini yang ini dibilang. Boleh enggak semalam aja? Boleh enggak apa-apa. Tinggal nih di wilayah ini. Jadi bukan tempat ini, di wilayah ini. Jadi ini tuh kayaknya satu wilayah yang memang energinya itu nggak biasa kok. Penasaran sama aja. Jadi dia nggak berani, dia nggak mau kesini. Dia kayak nunggu kita untuk kesana gitu loh. Assalamualaikum. Eh Mas Beng ikut. Ustadz ya, lantainya udah. Ya. Gak tau nih, bangunannya masih kuat. Mudah-mudahan. Nah ini nih lokasinya. Si, nah ini memang udah pada naik semua si apa? Lantainya. Si keramiknya ya. Dan Iko. Mau masuk ke saya malah teriak nama Iko berapa kali. Halo, assalamualaikum. Selamat malam. Terganggu ya, mohon maaf ya jika Anda terganggu dengan kehadiran kami di sini. Mengerti ya? Hah? Tengerti? Oh. Punten, bilih keganggu ya teh. Ya, sayang saya teh. Boleh. Di sini tinggalnya nyai. Yuk. Bolongan ini. Di sana di sini tinggalnya nyai. Ngantosan lawan ini. Nungguin siapa? Oh di sini tempatnya. Oh. Ayahnya. Oh. Ayah naon gitu. Teman. Kajian bocun ke teman mau. Mohon. Ayah naon. Tak iya dah yang pengen tahu ya. Ayah naon sih di sini sampai warga di sini tuh siun gitu hari ini. Ya sini ngalih. Nah, di mana? Di itu. Oh, itu. Masuk ke dia itu tuh. Jalu itu tuh. Iya, teh hobonya. Kumah. Tapi kita nggak kurang kan ya lah. Tinggal. Oh ya. Tete ngawannya tuh. Tete ngawangkan itu. Tete ngawangkan itu orang tanggung jawab. Oh kan itu ya bahayanya. Tuh, ini sama beda. Tetap bedanya. Berapa kilo meter ukur? Kami ditinggal nanti bagus saya ulah nih kuma cara ya, perlintasan ya. Perlintasan berarti memang tempatnya ya Raisa kuma ya, pasti ayah tangan masuk muka luar iya hari peda pajar dengan ayahmu tinggal di curi gua marat ker lewat wah.
di belakang Mak Tessa. Mana? Baru datang sekarang ini di belakang Mak. Mana? Iya, di belakang di pengkak. Hah? Dekat. Kenal tuh. Masuk ngeganggu oke di sini. Tutukang ya teh. Koma osok dicarekan tuh. Wah, wow, osok kali yuk gitu. Leta. Lu aya orang nu dicarekan. Gitu. Orang mah ngajak ke. Jadi ya banyak. Nah, osok emak suka nampakin enggak ke warga di sini? Ya kabongan mah bahaya susah. Atuh pada sih. Bahaya ini sieun mah batu re lumpah. Aing teh sieun mah tuluy asup tak asup ka ditu. Bahayanya mending ku urang ieu sieunan we lalumpat teh kaluar. Oh, mohon mohon atuh rek kitu mah. Berarti bahaya pisan ya mah ya ka belakang teh. Aing ini teh teh lego bisi naon poe cilaka. Leuweung. Heeh. Emak apa tuh anu bahasa kejadian anu yang bunuh diri gitu ya. Baik. Ya anu di belakang nih. Apa namanya? Itu karena gitu karena langsung masuk ke belakang. Nah, eta manehna panasaran ka jero, nu di jero ka luar. Anu di jero ka luar. Oh, ya kalau gitu mah berarti mana? Di bawah balen. Ulahnya mah ya. Oh, geus dipangahan ieu ditu. Oh, ieu dia we lah, di dieu mah da nu karar itu hukum nyikseuna mah teu aracu. Oh, nah tu hari kitu mah insyaallah kita mah akan sampai ke belakang, sampai di sini. Jadi ya, di dia kareup mah bae, di dia ka tukang ngulah. Gitu ini jang. Mohon mak, mohon bisa. Karena resep. Kak ayah bade disampein mak, tadi cari sama. Karena resep halus. Resep halus, sama. Tadi yang tadi mak rangkulnya, gini kan yang di bank. Tadi namanya Beng-Beng. Oh. Ngarangnya. Resep namanya. Mirip Incuna bener. Wah, kapan lah. Ya halus. Ya tuh. Oh, salak gorak weh. Oh, nah itu mah, hari itu mah. Nyakang, gue kau laut. Merakan emang itu kau tak. Oh, mama. Oh, ya itu yang kita orang tengah tukang, gue. Siapa tuh? Itu mah, turun. Berarti emang ngejaga ya, kok ya? Iya, susah sebenarnya. Jadi relate sama apa yang dibahas tadi di depan kan? Di belakang bahwa kita ngelihat aja nggak boleh, apalagi mungkin masuk lebih jauh ya. Iya. Soalnya pas kita di belakang tadi, itu tuh banyak kok dari depan, dari samping itu pada mau datang. Cuma akhirnya cuma berdiri ngasih jarak lah, kita nggak terlalu masuk. Cuma ada yang putih, ada yang hitam segala macam. Nah, kayak dua wilayah yang berbeda gitu. Betul. Yang di dalam sama yang di luar. Nah, makanya yang di dalam ini setiap ada manusia yang mau masuk. Ditakutin ya. Mungkin ini kayak perbatasan desa kali bang, si rumah ini teh. Iya. Desa A dan desa B gitu ya. Iya, kayak perlintasan. Kayak perlintasan. Jadi jangan sampai ada orang yang masuk lewat sini, dia ke arah belakang. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul. Gitu. Sip lah. Kita gabung lagi sama yang lain. Ayo. Kebahagiaan teh yang bisa dibilang okay, dong. Ada beberapa kesimpulan yang tadi didapatkan lah setelah dari Bang Jeffrey dan sebelum-sebelumnya. Tapi ini apa? Tetap tapi nggak bisa dipungkiri, memang nyampur pertama. Iya. Yang dibilang Bang Jeffrey tadi teh, mungkin dari si beberapa titik termasuk ini menjadi salah satu titik perbatasannya atau lintasannya, yang wajar sekali juga memang lebih besar auranya, aura negatifnya mungkin yang orang-orang rasakan yang kita dapat tentang tempat di titik ini. Orang mah ya ada beberapa hal yang mungkin bisa dan gak bisa kita ceritain, cuman
agak dominan yeah. juga. Jadi nahan tuh tadi teh. Soalnya biasanya kamu sompral, ini cuman ini doang kamu enggak sompral dari tadi. Perjalanannya 2 jam, Bro. Nah, dari tadi 2 jam, Bro, perjalanan dari tadi jam. Kamu diam terus. Jadi makin tahu lagi panik. Sisanya sih masih kayak tadi. Lebih ke ingetin lebih sama Bali. Tapi pas tadi mah pas di luar yang aku rasain teh apa sok dominannya teh yang bukan cing. Terus sok. Yang dari sini dominannya teh pas sekarang kita mungkin di luar merenya kan. Aduh. Lu jengol ini. Lu di luar. Tadinya ada kawan teh di Greenland. Ya di luar tadi teh. Ya Allah serem banget. Terus laminya di dianya. Nah dicabakan kia. Tinggal itu beteran kering. Alimnya di dia we. Di dia we atau ah tong kiki tuan atau dah tenang naon. Tong dicabakan dasarnya squishy abi teh. Dan pencet-pencet gitu. Nah. Ngan beuan naon? Abi mana? Nah, diambeun gitu. Kunaon? Nah, diambeun gitu. Hei. Kunaon? Resep. Resep ka saha? Ngambe bau beuneu hirup. Aduh. Itu hirup. Nah, ada resep gitu ku naon? Pas laminya. Hei. Di geningan itu. Alim antos we dio. Kering di tina kaluan. Kok itunya? Nya alim, nak. Entos we di dio. Alim. Cenah. Ibu bade ninggal hungkul. Punten atuh teh alim. Cenah. Enggak, yos we di dio. Abi mah teu tiasa ningali ka ditu teh. Teteh, nah bet di piwarang ka dieu kunaon cenah? Kuring kan atuh gabina di titah kaluar. Iya nah, atuh bet di titah kaluar. Di titah ka ditu. Kuring watu siun. Urang mah siun. Jadi tos we di dieu. Ada suara seuri dong. Mane wini tadi. Allah, Bu Akbar atau teteh meniki itu teteh mah maksa ah. Alim. Nengok dong eta saha? Ngajagaan di luhurnya. Aiko. Alim. Itu keringnya. Ya entos atuh. Gue tahu urusan mana. Alim. Eta mah panjang rambutnya. Alim. Entuh. Tak apa ya nih. Aku udah tadi nengok. Entos mah. Kan luar. Hah? Kan luar kering siun. Siun? Cakang. Naon ai kakang yang suka ditu? Cien anjing melengkena. Itu yang disuruhnya juga siun. Yang disuruhnya juga siun. Cepat aja. Ngintip ya dikit ya. Kenapa jadi kita? Ayo barang. Penasaran soalnya dari situ sosoknya. Ini di sini. Ayo barang jalan. Bonjour. Si. Ini gue gitu. Pada pisan. Mau aja deh. Langsung ke selanjutnya. Abang jahat banget ya.
Jing, jujur di luar lagi lo bakal. Jing, sayangnya. Gimana mana? Hmm? Kunaon? Paling mau carikan kita keluar. Di jero mana? Di jero. Kunaon sok, yang ngobrol. Gue sariunin sama Nuwani di dia. Kali itu udah orang. Cuma ini ya. Apa? Gue. Cicing. Ngobrol. Si nama yang ini juga yang ini temenan atau tiba-tiba yes. Bingung kan menjelaskannya. Ini memang campur aduk weh, tempatnya memang seperti ini. Yes, akhirnya selesai juga kita mengelilingi rumah yang cukup menyeramkan ini. Ada membingungkan memang setiap jawaban dari yang kita temui. Seperti ada yang ditutupi. Bang, apakah kesimpulan yang kita dapat hari ini, Bang? Kang. Apa? Kesimpulannya? Ternyata di sebuah tempat yang kita telusuri ini terdiri dari berbagai macam sosok dan energi yang mendiami. Nah, terlepas dari itu semua, ini masih layak banget dihuni ya. Dan ternyata mereka punya masalah sendiri di antara mereka ya, ada yang area belakang, area depan segala macam. Nah, insya Allah yang mendiami nanti itu nggak akan pernah keganggu lagi segala macam. Ini masih layak untuk dihuni dan rasa takut kita itu yang membuat mereka semakin jadi apa? Punya kuat, semakin dekat gitu ya. Terbukti kan ketika kita ada rasa merinding, oh ternyata mereka semakin dekat. Tapi ternyata kalau kita menikmati alam di sini ya, wah enak banget ternyata. Udaranya segar segala macam, rasa takut itu lama-lama hilang sih. Ada saran kalau mau dipergunakan lagi? Rumahnya mending digimanain dulu? Kalau yang pasti di ruatan, dibersihin dulu dari siri fisiknya ya. Bersihin dulu semuanya, habis itu ya kayak biasa pengajian atau di ruat lah, ruat sesuai dengan budaya lokal sih seperti apa gitu. Habis itu baru bisa ditempati. Dan menurut aku ya, kalau mau ditinggalin lagi, tolong kayak mending ratain dulu sama tanah. Jangan udah kayak gini tapi nempelin, ya benerin doang. Oke. Okay. Biar jadi dari awal lagi. Dibikin dari nol. Yes, pokoknya itu yang terjadi di sini. Bagaimana sarannya? Kita mulai dari nol ya, Kak. Terima kasih sudah menyaksikan jurnalisnya malam hari ini. Semoga kalian terhibur. Ambil yang baik-baiknya. Buang yang buruk-buruknya. Kita pamit. Jangan lupa subscribe, comment.